Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para pemirsa Inspirasi Peradaban Islam yang berbahagia, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan oleh Allah kesehatan sehingga dalam kesempatan ini kita masih bisa melakukan rutinitas kita, baik yang fardu, yang sunnah, dan yang mubah. Salawat dan salam senantiasa tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita nantinya mendapat syafaat dari Rasulullah sallam di yaumil mahsyar nanti. Para pemirsa Inspirasi Peradaban yang berbahagia, dalam kesempatan ini saya ingin membahas tentang bagaimana kehidupan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada generasi awal diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa risalah Islam. Para pemirsa Inspirasi Peradaban yang berbahagia, dalam kesempatan ini saya mengambil kisah sahabat yaitu Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu. Suhaib bin Sinan memeluk Islam pada masa awal didakwahkan sehingga ia termasuk dalam kelompok yang dinamakan As-Sabiqunal Awwalun. Ia bertemu dengan Ammar bin Yasir di pintu rumah Al-Arqam untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memeluk Islam bersamaan dengannya. Para pemirsa Inspirasi Peradaban Islam yang berbahagia, sahabat Rasulullah yang bernama Suhaib bin Sinan ini, dia memeluk Islam pada masa awal kenabian, pada masa awal didakwakannya Islam, sehingga sahabat Suhaib bin Sinan ini dikelompokkan sebagai As-Sabiqunal Awwalun. Ia bertemu dengan Ammar bin Yasir di pintunya Arqam bin Abil Arqam. Karena pada saat itu, setelah Rasulullah menerima wahyu untuk diutusnya Rasulullah Muhammad SAW menjadi Nabi dan Rasul untuk mendakwahkan risalah Islam, maka rumah Arqam bin Abil Arqam inilah yang dijadikan tempat Rasulullah menggembleng para sahabat untuk diajarkan Islam. Nah, maka oleh sebab itu, ketika mendengar tentang khabar tentang Islam, sahabat Suhaib bin Sinan ini kemudian dia menuju rumah Arqam ini, dan kebetulan ketika sampai di pintu rumah Arqam, dia kebetulan bersamaan dengan Ammar bin Yasir yang juga ingin menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah sahabat Arqam bin Abil Arqam untuk memeluk Islam. Karena sahabat Suhaib bin Sinan ini beserta Ammar bin Yasir ini adalah sahabat generasi awal,
masuk Islam, maka mereka berdua ini termasuk sahabat yang senantiasa mendapat atau menerima siksaan dan cacian dari orang-orang kafir Quraisy jahiliyah. Ketika ia memutuskan untuk hijrah ke Madinah, kaum kafir Quraisy mengirim satu pasukan untuk menghalanginya. Suhaib memasang panahnya dan berkata, "Kalian semua tahu, aku pemanah yang handal. Selama aku memiliki anak panah, kalian tidak akan mampu mendekatiku. Dan jika anak panahku telah habis, pedang ini yang akan melawan kalian." Sambil menunjuk pada pedang yang disandangnya, kemudian ia berkata lagi, "Jika kalian bersedia, biarkanlah aku pergi ke Madinah dan akan aku tunjukkan tempat penyimpanan hartaku. Dan ambillah itu berikut dua hamba wanita yang kutinggalkan di Mekah sebagai penebus diriku." Para pemirsa Inspirasi Peradaban yang berbahagia, ternyata orang kafir Quraisy menyetujui pertukaran ini, sehingga Suhaib bisa meneruskan perjalanan hijrahnya ke Madinah dan berhasil menyusul Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah berada di Quba. Ketika bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Perniagaan yang sungguh menguntungkan, wahai Abu Yahya." Beliau mengulang sabdanya tersebut sampai dua kali. "Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam," kata Suhaib, "tidak ada orang yang mendahuluiku untuk mengabarkan peristiwa ini kepadamu. Pastilah Jibril alaihissalam yang telah memberitahumu." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum, dan peristiwa ini menjadi asbabun nuzul dari ayat 207 dari surah Al-Baqarah. Para pemirsa Inspirasi Peradaban yang berbahagia, Suhaib cukup akrab dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini tampak ketika Suhaib sedang sakit mata. Saat itu bersama Rasulullah dan sahabat lainnya, mereka menyantap kurma. Tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyelutuk, "Hai Suhaib, engkau memakan kurma sedangkan matamu sakit. Tetapi saya memakan kurma dengan mata saya yang sehat, ya Rasulullah," kata Suhaib. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jadi tersenyum mendengar jawaban Suhaib ini. Ketika Umar bin Khattab hampir meninggal, ia mewasiatkan agar Suhaib bin Sinan yang menjadi imam salat sebagai pengganti dirinya. Para pemirsa Inspirasi Peradaban Islam yang berbahagia, mungkin ini saja sekelumit kisah kecil sahabat Rasulullah yang luar biasa yang bernama Suhaib bin Sinan radhiyallahu an. Dengan menyelamatkan imannya, demi menyelamatkan imannya dan hijrah ke Madinah, dia rela meninggalkan seluruh hartanya di Mekah, sehingga dia bisa hijrah ke Madinah, bisa bersama-sama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dicintai. Begitulah perangai para sahabat Rasulullah yang mereka sangat mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dari dirinya sendiri. Para pemirsa Inspirasi Peradaban yang berbahagia, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.